Viralnya video penangkapan yang sempat diduga pelaku penjamretan yakni OD warga Kecamatan Bermani Ulu dan TN warga Kecamatan Bermani Ulu Raya yang ternyata mencuri handphone milik temannya sendiri pada saat sedang berkunjung ke rumah temannya tersebut. Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu 15 Mei 2022. Kedua pelaku tersebut sempat dikejar oleh korban dan sepupunya sembari diteriaki maling, sehingga berhasil ditangkap dan diamankan di Polsek Curup. Kapolsek Curup, Ibtu Samsudin menerangkan terduga pelaku pencurian masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Lanjut Samsudin, keduanya ini memiliki peran berbeda saat beraksi mengambil handphone milik korban. Samsudin menambahkan, usai mengambil handphone korban, korban bertanya kepada pelaku kenapa mengambil handphonenya tersebut. Samsudin menjelaskan, handphone korban saat itu sudah berpindah tangan ke pelaku TN. Lalu kedua pelaku ini langsung melarikan diri. Dari tangan pelaku, polisi menyita satu unit handphone, tas lempang, dan satu unit motor milik pelaku. Sebelumnya viral video penangkapan dua terduga jamret di kawasan Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong viral di media sosial. Salah satu akun Facebook milik Husni Fadli membagikan postingan video di beranda Facebooknya pada Minggu 15 Mei 2022. Dalam video yang berdurasi 58 detik tersebut, memperlihatkan kerumunan warga di kawasan Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Pelabuhan Baru. Baiklah Tribuners, sekian informasi Bengkulu News Update hari ini. Saya Irlandika, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.